At first memang rasa excited lah dan juga bangga sebab bukan senang boleh sarung jersey Malaysia. Ya. Tapi lepas macam berapa tahun untuk berjuang dalam national team, memang lepas tu rasa tanggungjawab yang lagi berat sikit. Sebab masa you jadi atlet senior kan, you kena cabar sendiri untuk dapat result yang lagi baik. Dan lepas tu badan you sudah ada banyak injury. Jadi you kena memang control baik-baik dalam setiap pergerakan dalam competition. First competition tu kan, saya sudah dapat satu perak dan satu gangsa. Itu adalah kenangan yang paling manis bagi saya. Dan second one adalah dapat pingat emas dalam SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Bagi saya, juara bukan sahaja untuk memenangi medal dalam competition atau mendapat gold medal menjadi juara. Tapi bagi saya, kebanyakan tu kepada disiplin sendiri. Kalau you tak ada disiplin, you takkan jadi juara yang bagi masa yang panjang. You akan kena hari-hari disiplin diri dalam training, dalam kehidupan seharian, dalam how you treat your friends atau coach atau your competition. Itulah paling penting untuk seorang juara. Kita kena belajar setiap hari. Bukan sahaja kata you sudah jadi juara, you sudah henti belajar dari orang yang lagi lagi mantap ke, ya, atau yang lagi lower level ke. Bukan macam tu. Sebab hari-hari kalau you belajar dari orang yang lagi level, lagi lower kan, you boleh belajar ke apa benda yang tak baik you boleh avoid. Mental atlet kena jadi lagi kuat bagi era sekarang. Sebab mereka kena kena filter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh mereka macam absorb jadi sebagai satu motivation, atau apa yang mereka kena macam buangkan, fokus pada competition saja. Fokus, kerja keras, pengorbanan demi Malaysia.